Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dek, apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya dek, Us Febri di sini akan belajar menyanyi bersama kalian. Nah, sebelum menyanyi, coba Us Febri mau ingatkan dulu. Kemarin kalian sudah dapat buku seperti ini ya? Ya. Ini adalah cara membaca Al-Quran melalui buku ini. Nah, sebelum ke buku ini, kita akan bernyanyi dulu, ya dek ya. Nah, dengarkan ya dek ya. Saya bawa lidik ini hanya untuk burung kutu. Sudah jadi hama ulangi ya. Saya bawa lidi ini hanya untuk burung kutu. Sudah jadi hama kota yang sembunyi di sofa jaza. Kita nyanyikan. Satu, dua, tiga. Saya bawa lidi ini hanya untuk burung kutu. Sudah jadi hama kota yang sembunyi di sofa jaza. Saya bawa lidi ini untuk burung kutu, hama kota. Itu adalah lagu yang dimana akan memudahkan anak-anak untuk membaca ini dek, dihafalkan di rumah ya. Oke, coba sekarang kita buka halaman 1 di buku kamu. Nah, ada seperti ini, sama kayak punya yang usah seperti ini. Nah, yuk kita coba lagunya dari sini ke sini ya dek ya. Siap? Oke, yuk. Saya bawa lidi ini hanya untuk burung kutu. Sudah jadi hama kota yang sembunyi di sofa jaza. Saya bawa lidi ini untuk burung kutu, hama kota. Burung kutu, hama kota yang tersembunyi di sofa jaza. Sekarang kita lihat, ini ada gambar. Ini namanya jaza. Ini namanya jaza. Jaza bilang, saya bawa. Bawa apa? Ini deh, lidi ini. Nah, untuk apa? Burung kutu. Nah, karena kutunya sudah banyak, jadilah seperti ini, hama kota. Nah, kutunya disembunyi di mana? Di sofa jaza. Gitu ya. PR-nya di rumah adalah menghafalkan lirik lagu ini. Jadi ya, kalau sudah, besok tinggal membaca di halaman 2. Usah dicontohkan ya. Ini tadi, saya bawa. Saya bawa. Ingat kata kuncinya ini, saya bawa. Nah, ini dibaca, ini sama deh, ini sama. Sa, sa, sa. Ini bawahnya sama. Ya, ya, ya. Terus bawahnya juga ba, ba, ba. Terus terakhir wa, wa, wa. Diulangi. Sa, sa.
Berwah. Sampai sini paham ya? Oke. PR-nya kalian menyelesaikan membaca ini. Ingat, lagunya dihafalkan. Lagunya dihafalkan. Kalau ini sudah lancar, berarti anak-anak boleh melanjutkan ke halaman 3. Nah, boleh melanjutkan ke halaman 3. Tapi dengan catatan di halaman 2 tadi sudah hafal. Oke ya deh ya. Besok kita bertemu lagi. Tetap semangat. Jangan lupa liriknya dihafalkan. Sekali lagi ya. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Saya bawa lidi ini hanya untuk burung kutu. Sudah jadi hama kota yang sembunyi di sofa jazah. Saya bawa lidi ini untuk burung kutu hama kota. Burung kutu hama kota yang tersembunyi di sofa jazah. Nah, itu tadi. Semoga dengan menghafalkan lirik tadi, anak-anak juga bisa mempermudah membaca Al-Quran. Gitu ya deh ya. Sampai bertemu besok. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.